alasan yang mendasari kenapa kebijakan ya keputusan Arab Saudi itu sama dengan tahun kemarin. Beliau menyampaikan bahwa semata-mata karena pertimbangan kesehatan, keamanan, dan keselamatan calon jamaah haji. Karena beliau juga menyampaikan sekarang pandemi COVID belum juga terkendali, bahkan muncul banyak-banyak varian yang lebih mengkhawatirkan. Ini sejalan dan sama persis dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia ketika tanggal 3 Juni lalu menyatakan untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji. Dengan adanya keputusan pemerintah Arab Saudi ini, kita berharap masyarakat menghentikan polemik ya di Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Karena memang tidak mungkin ya seluruh dunia bisa mengirimkan calon jemaah hajinya ke Arab Saudi. Dan yang lebih penting juga berbagai hoax tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini kita harapkan segera kita akhiri ya. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.